Langsung saja kita belajar bagian intronya. Bagian intro ini nanti juga kita gunakan pada bagian refnya. Kita mulai dari chord A5, B5, C5, B5 lagi, A5, A5 lagi, E5, G5, C5, B5, A5, G5, F5, F5 lagi, B5, A5, G5, G5 lagi, C5, B5, F5. Jadi chordnya itu sangat banyak. Jadi nanti saya kasih catatan di bawah atau di bagian samping biar teman-teman nggak pusing. Kita lanjut masuk pada bagian verse-nya. Pada bagian verse ini kita main petikan. Kita mulai dari F minor. Jadi cara mainnya, kita tekan senar keempat pada fret keempat, senar ketiga pada fret kedua, lalu senar kedua fret keempat. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu senar pertama open string. Untuk pola petikannya, 4 3 2 3 1 2 3, 4 3 2 3 1 2 3. Lalu pindah ke chord C minor. Kita petik, kita tekan senar kelima pada fret keempat. Lalu senar ketiga pada fret ke-6. Lalu senar kedua pada fret ke-4. Untuk pola petikannya, 5 3 2 3 1 2 3, 5 3 2 3 1 2 3. Jadi untuk contoh dari bagian F minor ke bagian C minor. Jadi kalau contoh pakai song, contohnya seperti ini. Tahukah kamu, di bagian penghujungnya kita dari main petikan,
kita ubah jadi ke power chord C grass 5. Nah, jadi itu sedikit contoh di bagian penghujungnya. Lalu kita masuk pada bagian refnya. Chord yang kita gunakan sama dengan bagian intro. Jadi untuk contoh songnya seperti ini. Jadi itu sedikit contoh pada bagian refnya. Jadi nanti balik lagi pada bagian verse-nya dengan chord dan petikan yang sama dengan bagian verse yang pertama. Lalu nanti balik lagi ke bagian refnya. Hanya itu saja yang diulangi. Jadi mungkin demikian video berbagi tutorial dengan Pandatalk. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.